kita ber-exercise di pantai itu banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Okay. Yang pertama adalah sumber vitamin D-nya unlimited. Jadi kita tuh langsung karena mataharinya langsung banyak, matahari, ya. Banyak gitu, banyak tidak tidak ada ketutup apapun gitu ya. Matahari itu adalah sumber vitamin D dan vitamin D itu meningkatkan daya tahan tubuh. Terus kemudian yang kedua, dipastikan udaranya bersih karena angin laut dan segala macam itu udah pasti bersih gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, sebenarnya kita berlari di aspal sama berlari di pasir itu lebih low impact atau beban di lututnya itu lebih rendah ketika berlari di pasir dibandingkan berlari di aspal. Aspal yang, ya, yang keras gitu. Gitu. Ya. Buat anak kecil apalagi meningkatkan motoriknya mereka gitu yang apa namanya kalau jatuh nggak sakit terus kemudian belajar jalan dilepas aja di pasir itu akan meningkatkan motoriknya mereka akan jadi lebih bagus bermain air dan segala macam itu sangat bagus sekali. Lebih aman berolahraga di luar yang pertama pastikan kita sehat dan fit. Sehat terus kemudian yang kedua pastikan saran saya menganjurkan untuk berolahraga bersama keluarga atau bersama seseorang atau tidak berbanyak orang gitu ya beberapa orang saja yang kita bisa jamin mereka juga sehat satu dua terus kemudian yang ketiga tetap jaga jarak tetap menggunakan masker terus kemudian yang keempat adalah kita berangkat dari rumah untuk olahraga selesai olahraga pulang.